Pemirsa, di sejeroning yang rehut kemerdekaan RI Sani Kaping Pitung Da Sepat, Mekudang Parikrama Ngedauten Manah, Kemargiang Ring Indonesia, Rumah Sukring Kabupaten Buleleng. Sili tunggilnyane antuk kemargiang gerak jalan kreatif. Para pemilat Sani Nyarengin sang meriahan gerak jalan kreatif, Sani Kemargiang oleh Koni Buleleng, kesokong ring pengangge busana miwa atraksi ipun. Gerak jalan puniki ngedautin mana samian kerama sani jagi miar sayang. Perpemilat nenten wanta saking dewasa, nenten taler anak-anak, ibu-ibu miwa kerama lansia. Nenten matiosan ring pemargin gerak jalan sekadi dumun, gerak jalan kocak miwa kreatif sani mangkin, taler kutureksain para dewan juri. Para pemilat patut nyobihang tema, wiadin tetuak ring atraksi sani kesuguhang. Sili tunggil pemilat saking SMA Negeri 1 Singaraja Maosang, ring lomba puniki tim ipun ngangge konsep ruwe binede, Taris ngangge busana sani ramah lingkungan, melakar saking keraras. Ambil konsep kebudayaan Bali karena temanya itu adalah alam dan budaya. Kita pakaiannya alam, konsepnya budaya itu ruwe binede. Nanti atraksinya gimana? Nanti atraksinya itu pasti ada baris-barisnya, pasti ada kebudayaan Balinya, dan juga pasti ada kocaknya. Jadi tunggu aja deh. Manut Koni Buleleng, pemargin gerak jalan puniki, wanta mata tujuan pina kehiburan majeng krama ring Buleleng. Para pemilat gerak jalan kocak mewa kreatif, selantur nyane nyuguhang atraksi ring tigang titik, antuk rute sane doh nyane kantos tiki tengah kilometer. Gerak jalan kocak kreatif untuk tahun ini diikuti oleh 18 ribu peserta dari berbagai unsur. Sekali lagi kami atas nama panitia tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada para peserta yang dengan begitu semangatnya mereka mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita harapkan atraksi yang nanti bisa ditampilkan benar-benar bisa memuaskan para masyarakat kita atau para penonton kita. Kejantenang pemargin puniki ngedautin mana para undangan sepenyuan kerama Buleleng sane sampun ngosekin wewidangan Taman Kota Singaraja. Komang Yuda, Bali TV.